Selamat datang di channel Mama Alfa. Dan ini dia hasilnya. Tinggal dikasihin ke Alfa deh. Selamat mencoba, Mams. Ini dia bahan-bahan empasi Alfa 7 bulan 3 minggu. Jadi seminggu lagi Alfa udah 8 bulan. Nah, ini aku pakainya sayur sawi. Terus aku pakai juga 2 ekor udang basah. Terus ada toge dan wortel setelunjuk, kan nggak sampai kecil aja. Terus di sini ada pere, terus ini ada daun sop sedikit. Nah, ini bahannya ini bukan untuk sekali makan ya. Nah, aku juga ngerebus 1 buah telur puyuh ya. Dan di sini aku didihkan beras merah sampai dia benar-benar lembut. Nanti aku masaknya nggak digabung sama sayur-sayurannya. Karena ini bukan untuk sekali makan, jadi aku usahain supaya tahan sampai sore gitu. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, terima kasih. Sini aku didihkan air dulu, terus aku juga udah iris-iris sayur-sayurannya. Tinggal kita masak. Nah, pertama-tama itu yang paling lama masak itu wortel. Kalau enggak, selain wortel ini, yang lain-lainnya itu pada cepat masak. Jadi wortel dulu dimasukin. Ini kita tunggu dulu sebentar. Karena yang ini tuh semuanya bahan-bahannya tuh cepat masak ya. Jadi harus wortelnya dulu kita tunggu sampai lembut. Oke. Nah, nasinya kalau udah kayak gini udah bisa ya. Ini tandanya udah matang. Ini udah jadi kayak bubur gitu, ya kan? Nah, ini udah lembut, selanjutnya kita masukin deh sayur-sayurannya semuanya. Dan ini dia hasilnya. Tinggal dikasihin ke Alfa deh.